Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Kalau karena temennya tiba-tiba kalau di dalam negeri gitu, temennya bisa nyusul gitu. Jadi kayak, aduh mau di dalam negeri atau luar negeri ya. Jadi nanti aku akan tanyain mereka lagi yang pastinya. Please welcome Ms. Sawyer, Ms. Yumi, Ms. Wendy. Si bapaknya nembrung lagi sini. Ini lagi ngambil sok sih, Mbak. Oh iya.
kecapean. Cek. Oh, oke. Okay. Happy birthday. Gitu aja. Ya. Kenapa nih? Apa namanya mendapuk Wenda dan anak-anak? Oke, jadi di event JKFF ini sebenarnya menjembatani para desainer muda dengan para model-model cilik. Jadi aku karena Tania dan Talia segmennya termasuk anak-anak, jadi aku mengundang Bunda. Kemudian Bunda juga mau menggunakan baju rancangan Leora Prif juga, kayak gitu. Jadi Tania Talia juga menggunakan baju rancangan dari Leora Prif juga, gitu. Nah, untuk rancangan Muse ini kita berkolaborasi dengan fashion stylist Wisnu Aji ya, Bunda ya. Wisnu, ya. Jadi karena temanya ini ya, gaun yang colorful, jadi pemilihan warnanya juga colorful, menampilkan keceriaan dari anak-anak dan Bunda Wenda juga seperti itu. Gimana kalian tadi penampilan Bunda Wenda dan anak-anak? Amazing banget ya, thank you banget karena udah bisa. Ternyata Tania dan Talia itu talented ya. Juga loh. Di briefing ya. Itu sudah kayak gitu bisa jalan gitu. Gak pakai latihan loh, hebat. Mereka lagi on the spot, langsung bisa ngikutin model-model cilik lainnya. Seperti itu. Udah gimana nih? Bisa ngeliat anak-anak? Seneng sih, maksudnya soalnya hari ini mereka tuh performnya dua. Tadi pagi perform balet, habis itu langsung ngejar ke sini buat fashion show gitu. Jadi itu tadi waktu buat fashion show tuh tight banget. Jadi gak sempet GR kan, iya, karena emang udah jalan kan acaranya gitu. Nah akhirnya dikasih tahu gimana jalannya gitu, terus dia ngintip-ngintip gitu. Terus kan sebelum jalan dia juga nonton dulu. Terus dia ngeliat kayak, wih ternyata banyak banget ya model cilik. Karena kan mungkin selama ini dia ngeliatnya model yang dewasa gitu kan. Dan di TV juga ya Bunda ya. Gitu. Terus udah kayak gitu, pas lihat dia banyak model cilik, jadi dia kayak jalannya mungkin kayak berasa jalan bareng teman-teman kali ya, benar. Gitu. Fashion show sih waktu itu Cici sih pernah ya. Mia pernah nggak ya? Aku lupa lagi. Cici Talia pernah gitu. Jadi dia udah berapa kali lah gitu. Tapi kalau dia kayaknya ini pertama kali deh dia yang benar-benar jalan sendiri. Biasanya kalau nggak jalannya berdua gitu, ini benar-benar sendiri. Makanya tadi dia pas jalan setengah lihat belakang gitu kayak menanyakan bener gak sih gue gitu, nggak pede. Tapi dia kan posisi paling terakhir kan gitu, jadi dia nggak bisa nyontek belakangnya lagi kan, nggak ada gitu. Jadi ya udah dia jalan aja. Kalau Cici pas balik dia kayak gitu, akhirnya selesai juga. Buat anak-anak gimana sih naikin buat anak-anak disogok es krim. Iya, tadi kita beliin es krim dulu soalnya di sini kan lumayan panas kan. Sudah kayak gitu. Ya udah sambil nunggu mereka sambil makan es krim dulu terus jalan gitu. Tapi serunya kayak gimana sih bareng sama anak-anak bareng? Senang sih gitu, karena pertama aku udah nanya dulu, pokoknya setiap kali event apapun aku tanya, benar-benar nanya sama anak-anak, mereka tuh mau atau enggak gitu. Karena kalau misalnya mereka nggak mau nggak bakal aku ambil gitu, karena kalau nggak mau kan kayak maksa gitu. Kalau ini so far mereka tuh nervous tapi mereka mau. Pun kecil-kecil tapi udah didapat jadi Muse. Ya seneng lah, maksudnya ya bisa dipercaya gitu. Anak-anak juga bisa diberikan kesempatan kan. Jadi ada melatih kepercayaan diri mereka buat mereka tampil lagi gitu. Dia pengen ikut kayak kita ya?
Oh. Nah, kayaknya dia seneng-seneng aja, tadi dia sambil jalan sambil nahan senyum deh. Iya. Gitu pasti dia. Pasti dia jadi model ya Bunda. Pose-posenya gimana nih? Pose-posenya? Tadi sih aku udah bilang ya, pose ya Mami, aku gak tahu deh dia pose apa di depan. Ini pose gak? Enggak, cuma gini doang gak sih ya? Kaget ya, gitu ya. Mas baru loh. Kalau Tania sama Talia, kayaknya Tania lebih percaya diri ya. Kalau Cici tuh lebih malu-malu dan kalau Tania tuh yang easy going gitu, kayak ya udah bodo amat, yang penting gue jalanin, gue salah nggak apa-apa gitu. Kalau Cici Talia tuh dia lebih perfeksionis, jadi dia kayak gue nggak boleh salah sedikit pun gitu. Jadi itu yang kadang membuat dia jadi kaku gitu, kayak abis nyanyi ini dia udah nggak mikirin gerakan, dia mikirin suara gue nggak boleh goyang gitu misalnya gitu. Jadi ya. Beda tipe, dua karakter yang berbeda, tapi ya nggak apa-apa lah, ini bisa menjadi salah satu latihan mereka, terus bisa menjadi pengalaman-pengalaman baru lah buat mereka. Gitu. Tapi kedepannya kalau ada job seperti ini diambil dong? Ya kalau anaknya mau mah ambil aja gitu ya kan, tergantung anaknya. Aku selalu nanya mau acara TV, mau off air, mau foto ataupun ada iklan ataupun endorse, aku selalu nanya anaknya. Pertama kali diajakin gimana awalnya? Mau nggak? Boleh. Lihat dulu gitu. Bunda gaunnya. Dia senang. Jadi dua tipe ya kan? Sempat direvisi gaunnya karena gini. Tania maunya ada kelihatan tangan. Oh gitu. Cici Talia, kok tangannya kelihatan? Beda. Jadi duanya beda gitu loh. Cici nggak mau kelihatan tangan. Nia mau kelihatan tangan. Selera fashionnya beda kayak aku sama adik aku. Yang satu lebih tertutup, yang satu lebih seksual gitu kayaknya. Lebih cetil Tania ya? Apa? Lebih cetil Tania berarti ya? Lebih apa? Lebih cetil. Lumayan. Dia sebenarnya kalau misalnya dia udah kenal, dia lebih kayak bisa nyanyi gitu. Lucunya kalau Tania tuh, kalau di videoin kadang ngomel-ngomel. Tapi kayak gak mau, malu gitu. Tapi selesai di videoin, dia lihat nonton videonya dia ketawa-tawa sendiri gitu. Kalau Cici yang lebih ya udah benar-benar perfeksionis, dia nggak mau kalau bisa dia nggak mau ada salah sedikit pun gitu. Tapi aku kasih tahu dia kan manusia gak ada yang sempurna ya. Cici kalau salah nggak apa-apa, karena kalau salah dia tuh bisa sedih, bisa nangis gitu loh. Jadi ya gitu. Kepikiran. Iya kepikiran. Hah? Sama mereka, tapi lihat beda tangannya. Yang satu tangannya lebih terbuka, request, by request. Yang satu lebih tertutup. Gitu. Terima kasih. Thank you. Tahun baru. Ya. Tahun baru aku rencana jalan-jalan, tapi lagi nanya anak-anak mau kemana. Karena kemarin mau ke luar negeri, mereka galau. Karena temennya tiba-tiba kalau di dalam negeri gitu, temennya bisa nyusul gitu. Jadi kayak, aduh, mau di dalam negeri atau luar negeri ya? Jadi nanti aku akan tanyain mereka lagi yang pastinya. Aku terserah anak-anak. Aku nyari duitnya aja lah gitu. Yang penting anak-anaknya happy, karena kan aku udah kerja mau quality time bareng anak-anak. Kemarin Bun ngasih mobil ke Talia, gimana tuh Bun ceritanya? Oh iya, itu ada anaknya. Iya, maksudnya ya karena kebetulan Talia kan sekarang mobile terus, istilahnya dia tuh kemana-mana, dia harus pakai mobil. Jadi anak-anak udah gak bisa kayak gabung mobilnya, kalau kemarin kan digabung gitu. Cici sama Nia bisa digabung, kalau sekarang kan waktu lesnya udah beda, pulang sekolahnya udah beda, lokasinya udah beda, jadi sendiri-sendiri. Totalitas Ko Ruben untuk membahagiakan anak-anak seperti apa sih Bun melihatnya? Tanya Ko Ruben ya? Oh iya. Masih. Bagaimana caranya? Selesai. Itu ngancem banget sih.